mau seperti apa. Fire udah ada bom ke darah, tank JK. Fire in the hole. Nice, Fire in the hole. Ada slip. Fire in the hole. Jadi ada JK di sisi lain. Papa berhasil di take down, 3 down dari tim Amerika. Misalkan Renato dan juga Bills. 2-4 sekarang. Fire in the hole. Tunggu dulu. 8-8-8. Dudunya nampaknya bakal ke arah JK. Bakal bergeser kan nampaknya dari Renato. Yep, Renatonya bakal bergeser. Ini Renato sama Aping ya. Aping nih yang pakai Bills. Terus satu berhasil di take down oleh Aping. Dan ada Renato. Salah ya. Gak apa-apa, harus ada JP. Coba naik-naik. Iya, nampak ya. Go, go, go! Masih mencoba disini. Masih ada Renato. Juga Bills mau coba loncat dia ke tank JK, coba clearance dia dan triple box belum kelihatan. Ini nyaris nggak kedengeran nampaknya, timing banget di sini dari seorang Renato bisa ngehide. Oh, Renatonya banyak, misa yang banget dari Renato, misa banyak banget di situ dan berhasil ditutup oleh Ryu Hans. 1-0 untuk kemenangan dari tim FR. Aduh, tadi sayang banget Renato miss. Kalau nggak miss, dia diffused. Masih ada kemungkinan buat nge-clutch sih. Renato nih tadi bisa JP 3 box langsung turun ke arah Arlov. Okay, buat di tas gua. Buat makan orang yang ada di stream. Yang lain juga berhasil di takedown Resona Renato, 2 down dari tim Amerika. Ini misalkan 3 pemain namun berhasil di knock one retrack tadi oleh seorang Bills. Oh, Skiddy Pup juga dapat 1 kill, 2 tukar 2 sekarang. Skiddy Pup yang menggunakan AWP, loncatnya nggak nyampe. Cuma crosshair berhasil di takedown oleh seorang Tenzi. Ada Bills, spam ke arah side. Geser tadi terkena hitam keras, berhasil terkena headshot. Yang lain slip ya, slip dan bias ditukar-tukar. Sini terlihat B-nya udah clear, harus melakukan retake nampaknya. Mencoba melemparkan ke 400, dia masih nyimpen satu bom, safe bom. Harus berhati-hati namun rotate lagi nampaknya. Coba buat spam kembali. Oh, ada bom. Dan langsung tutup oleh seorang nice Bills. Satu sama di sini. Nice shot. Okay, let's go. Kita lihat. Coba JK-nya lagi-lagi di spam, Skiddy Pup-Pup dapat satu kill di sini ya. Dia ada JP nampaknya. JP-nya udah mulai bakal di-explore. Renato berhasil dapat satu kill. 5 melawan 3 sekarang. Dan slip berhasil menumbangkan pemain dari JK sini. 2 menyisakan, namun berhasil di-refract oleh seorang Sas. Berhasil kembali di-refract oleh slip. Menyisakan Ryuhan seorang diri. Namun Ryuhan berhasil mendapatkan satu kill. Tapi sedia mendapatkan clutch, cukup sulit nampaknya. Dan diterjang peluru dari berbagai arah. Dan direct bomb dilemparkan. Masih mengenai hit Ryuhan dapat satu kill, namun ditutup kembali oleh Bill. 2-1 sekarang untuk kemenangan dari tim Amerika. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole. 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 B point. Di sisi yang lain.
lain. Saya tanya udah mulai dieksploitasi di sini. Fire in the hole. Fire in the hole. Hey, fire in the hole. Bakal langsung di plan 3 melawan 3 situasi berimbang. Ada bom nampaknya. Apakah masuk kok? Oh, enggak masuk, sayang banget. Titiknya salah. Bomb has been planted. There's one on wheels. AKV-nya udah diisi. Kasirnya udah diisi pintu A-nya. Ujungnya di saat ini bakal potong-potong. Dan apakah bisa mendapatkan satu kill? Namun langsung ditarik mundur aja karena AKV-nya dijaga dulu sekali di pop-up. Wheels kedetek posisinya karena dia melakukan direct bomb. Ada smoke yang dilemparkan. Lihat Wheels yang berhasil di takedown. 2 melawan 3 sekarang. Sekali di pop-up itu juga berhasil di takedown. Menyisakan Wheels. Seorang ini Wheels. 1 melawan 1 sekarang. Masih menyisakan 400 dan... Yap, ini bakal jadi poin harusnya buat tim Amerika. 3-1. Untung dia masih melakukan save bomb ya. Kalau dia udah enggak punya kampat tadi kayaknya agak sedikit riskan karena darah dia juga cukup hit di sini. 14 HP barusan. Fire in the hole. Terus harus segera diusir ya. Dan langsung mundur nampaknya orang-orang JP Plus. Dari tim Amerika juga aja bakal mulai shot-up bagi sini. Ke arah mana kan? Akhirnya udah mulai di pre-fire. Coba di flare-flare untuk mengetahui ini. Terus melakukan rotasi-rotasi di sini. Affirmative. Belum kedengeran apa-apa. Fire in the hole. Fire in the hole. Kampar side udah mulai dilemparkan. Belakang side juga dilempar. Ada rank bomb dari JP. Mencoba di duel oleh seorang Bill. Satunya udah lolos nampaknya dari Renato. Renatonya mau coba loncat. Namun masih sulit nampaknya. Yang lain JK-nya udah di takedown. Satu side 4 down dari tim FR. Misalkan Ryuhans lagi-lagi sebagai last man standing dan ditutup langsung oleh Skiddy Pup. 4-1. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kayaknya mau coba di-push nampaknya. Direct bomb dilempar, masih warsin nyangkut, 2 di takedown dari tim FR. 5 melawan 3 sekarang, setannya udah di explore. Mid-nya berhasil ditumbangkan juga oleh seorang slip di sini. Fire in the hole. Fire in the hole. Side coba dibubar dan nampak oleh seorang Renato. Udah kedetek posisi-posisinya. Bomb has been planted. Bakal di backstep harusnya oleh Renato di sini. 1 berhasil di takedown oleh seorang Renato. Atu lagi bisa. Di pisau kah? Renatonya bandel namun berhasil di tackle seorang slip. 5-1 untuk kemenangan dari tim Amerika. 2 poin dibutuhkan di sini untuk oleh dibutuhkan oleh tim Amerika untuk melaju ke babak selanjutnya ya. Alright, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Gue sih melakukan satu kill. Fire in the hole. Oh, double kill dari seorang Bills. Renatonya offside. Maju cukup jauh. Berhasil melakukan satu kill. 4-2 sekarang. Lihat, Renatonya menggunakan AWP lagi ya sekarang. Fire in the hole. 2 orang menyisa. Bills down, 2 down. Dari tim Amerika 2 melawan 2 sekarang. Ada Skiddy Pup yang gak ketahuan posisinya sama sekali. Duanya langsung narik aja mundur. Idi, gak kena, sayang banget. Masih miss
dan udah dapat info malah. Kedua-duanya, Skidi Pop yang harusnya udah merotasi sekarang. Dua-duanya masih punya dual dan Skidi Pop sekarang berada di arah JK di sini. Bakal narik ke side nampaknya. Satunya hampir berhasil di take down, berhasil di take down. Dua melawan satu sekarang. Dan satu melawan satu, udah pas dapat info pasti di sini. Kita lihat dari seorang Saz. Bakalan digencerin aja hanya udah mulai masuk kedengeran harusnya. Mau coba plan dia. Dan ditutup tadi langsung oleh Skidi Pop. Satu poin lagi dibutuhkan. Mission success. Okay, let's go. Sorry. Anak-anak dari Amerika udah kan detect juga JP Pusi tadi. Fire in the hole. Udah, JP Pusi udah 5 nampaknya. Langsung dikeser lagi, sisir lagi, slip, berhasil melakukan 1 kill. Fire in the hole. Wow, reward, berhasil melakukan seorang kill dari arah side. 2 down dari tim Amerika. 4 lawan 3, 3 bahkan hilang sekarang. Lagi-lagi JG dan juga MPF ya, disini yang disisain. Iya. Bomb has been planted. 5 dia. Fire in the hole. Ini akan jadi poin buat tim FF. Hampir ke backstep nampaknya tadi dan yep, terbackstep. Poin untuk tim FF, satu sama. Mission fail. Satu poin lagi dibutuhkan. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Oh, JG Wolf sudah mendetek dan satu orang pemain di sini. Namun sayang banget dia harus bundir ya. Bomnya mantul kayak tadi. Kembali di refract 4 lawan 4 sekarang. Oh, JP-nya udah mulai main. 3 orang di arah JP, Bills dapat skill, namun JK-nya berhasil take down. Skidi Pop. Dia harus ambil posisi sih ini. Kolongnya udah banyak banget. Kita lihat slip. Posisinya udah didorong banget di sini dari posisi seorang Bills. Satu kill didapatkan, dua bahkan. Dua melawan satu, kembali situasi berbalik. Dan yap, ditutup oleh seorang slip. 7-2 skor untuk kemenangan dari tim Amerika. Mission success. All right, let's move out. Blue team win.